Komisi Pemilihan Umum atau KPU menegur Gibran Rakabuming Raka atas aksi kompornya ke massa di debat perdana. Ketua KPU Republik Indonesia, Hasyim Asyari, mengatakan hal itu tidak boleh dilakukan. Perilaku Gibran ini akan menjadi bahan evaluasi KPU. Menurut Hasyim, perilaku Gibran tersebut tidak dibenarkan. Teguran disebut perlu diberikan agar kasus itu tidak berulang. Aksi Gibran mengompori pendukungnya untuk bersorak terjadi pada segmen keempat debat Capres. Saat itu, Anies yang merupakan Capres Koalisi Perubahan diberikan kesempatan oleh moderator untuk bertanya kepada Prabowo, Capres dari Koalisi Indonesia Maju.